به وبعلومه في الدارين آمين. والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. ومن شروط الجمعات الخطبتان إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, الحمد لله, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelum Maulid kita sudah membahas bahwa hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka, yang dia itu bukan musafir. Juga dia tidak memiliki uzur sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Insyaallah malam hari ini kita akan buka dengan beberapa hal yang memperbolehkan seorang laki-laki yang asalnya wajib Jumatan, karena ada hal tersebut dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Di sini dikatakan bila uzrin syar'iyyin, laki-laki tersebut yang disifati tadi wajib menghadiri sholat Jumat bila uzrin syar'i, jika tidak ada uzur yang dianggap oleh syariat. Kal maradhi wal matari, seperti apa uzur? Contohnya seperti laki-laki yang sakit, atau ketika didirikan sholat Jumat ternyata turun hujan. Ini akan kita bahas. Dikatakan ada beberapa hal yang menyebabkan seorang laki-laki yang wajib Jumatan itu akhirnya dia tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Yang pertama yaitu karena sebab marad, sakit. Sakit yang dimaksud, sekiranya dia kesulitan atau keberatan untuk keluar dari rumah menuju lokasi sholat Jumat dalam keadaan tertimpa penyakit tadi. Lebih-lebih penyakit yang menyebabkan orang tadi itu tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Sekiranya kalau dia itu berangkat dari rumah menuju lokasi didirikan sholat Jumat, kira-kira berat atau tidak? Kalau memang berat, maka boleh bagi dia meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, dianjurkan berjamaah. Tapi seperti pembahasan kemarin, bagi orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh ya di jam-jam akhir Jumatan, maka jangan sholat duhur dulu. Disunahkan diakhirkan, siapa tahu nanti ternyata dia mampu berangkat ke masjid. Itu sudah kita bahas kemarin. Seperti apa penyakit yang memperbolehkan seorang laki-laki itu meninggalkan sholat Jumat? Seperti sakit panas yang tinggi, humma syadidah,
panas yang sangat tinggi, sekiranya tidak memungkinkan bagi dia untuk berjalan menuju masjid. Atau penyakit yang lebih parah daripada itu. Termasuk penyakit juga yang menyebabkan orang itu boleh meninggalkan Jumat, yaitu ishal, diare. Sehingga dia tidak tahu kapan keluarnya kotoran tersebut. Ya, bahkan kalau diarenya itu sudah parah, kadang-kadang ditakutkan bisa mengotori masjid kehadirannya dia, atau mengganggu orang yang di sebelah-sebelahnya itu. Maka di sini boleh meninggalkan Jumat, dia sholat duhur di rumah kalau bisa berjamaah. Nah, ini penyakit-penyakit yang berat bagi orang tersebut untuk jalan menuju lokasi Jumat. Adapun penyakit-penyakit yang sifatnya ringan, maka kewajiban Jumat tetap ditujukan kepada orang tersebut. Tapi jangan khawatir, orang yang sakit ringan sholat Jumat itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat Jumat dalam keadaan sehat. Berangkat dia sambil sakit, kemudian sholat Jumat sampai pulang, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang Jumatan dalam keadaan sehat. Penyakit yang dianggap ringan oleh ulama yaitu loro untu, sakit gigi. Loro bib gak iso turu, ya tetap Jumatan. Sampai anda kuat, yontenono azan kedua berangkat, kalau memang tidak kuat. Kalau tidak ya awal waktu. Sakit gigi ini dikelompokkan oleh para ulama penyakit ringan, sehingga tetap wajib berangkat. Begitu juga penyakit yang ringan, yaitu sudah yasir, sakit kepala yang ringan. Sakit kepala yang ringan berarti ada sakit kepala yang menyebabkan orangnya itu kalau berdiri jatuh misalnya. Ya, tidak bisa dia, langsung hitam semua pandangannya, jatuh. Nah, ini di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau sakit kepalanya itu ringan, tetap berangkat Jumatan. Ya, kalau tidak kepingin ngerasa, no, ya ngumbi obat. Kalau memang sakit kepalanya ringan, ya. Sebelum Jumatan 1 jam ngombe obat, mari ngono berangkat. Setelah itu berangkat. Nah, ini semua. Atau sakit panas yang ringan. Sakit panas yang artinya walaupun dia panas, dia tetap bisa beraktivitas, ya, seperti biasanya. Walaupun anget awake, tapi masih bisa. Nah, ini tetap wajib sholat Jumat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu wal matar, hujan. Ada satu riwayat dari Abi Dawud Wan-Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini riwayat diambil dari Ibni Abil Malih an abihi, dari ayahnya dia. Qala, pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zamanal Hudaybiyah. Kita pernah ketika itu bersama Rasulullah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Fa asabana matarun. Ketika itu hari yang turun hujan. Fanada mudadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika datang waktu salat, yang biasanya sahabat itu berangkat semuanya sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi memerintahkan seorang laki-laki untuk menyeru. Apa seruannya? Dikatakan sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Artinya tidak harus keluar rumah, penyebabnya karena hujan. Penyebabnya karena hujan.
hujan di sini yang membasahi pakaian. Kalau bahasa Jawa itu geble begitu ya. Nyampe masjid itu bajunya geble, basah kuyup. Tapi lek ndak sampai seperti itu ya berangkat tetap. Jumatan tetap. Tapi kalau nyampe masjid ternyata basah semuanya, maka ini menggugurkan kewajiban Jumat. Sing di sing wis di masjid ya ojo muli. Hujan-hujan buyar ya ndak, tetap cuma. Yang belum berangkat boleh meninggalkan sholat Jumat, sholat duhur di rumah. Ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Tapi syaratnya membuat baju orang yang hadir itu basah kuyup ya. Nah. Kemudian ada tambahan yang ketiga, yaitu wahalun syadid. Jika terjadi wahal, wahal itu seperti lumpur. Jalan-jalan ini dipenuhi dengan lumpur. Mungkin habis banjir atau longsor misalnya. Ya. Sekiranya orang yang keluar dari rumah itu kemungkinan tidak terpleset itu sedikit. Walaupun sudah pelan-pelan. Ya, itu sebagian orang yang berjalan itu jatuh misalnya. Atau mengotori pakaian. Pakaian yang dibuat sholat. Ini biasanya habis longsor biasanya. Ya, atau banjir atau apa misalnya. Nah, ini boleh meninggalkan sholat Jumat. Diganti sholat duhur di rumah. Tapi tidak tahu di sini pernah terjadi apa enggak, Allah alam. Apa banjir Pasuruan biyen. Ini termasuk uzur yang menjadikan sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang daerah tersebut. Nah. Kemudian waju'in wa'atashin zahiraini. Penyebab yang selanjutnya yaitu rasa lapar dan rasa haus yang tidak tertahan. Tidak kuat wisan. Ya, betul-betul lapar, betul-betul haus. Nah, bertepatan dengan didirikannya sholat Jumat. Ada satu riwayat. Idza wudi'a asya'u ahadikum. Jika makanan kalian sudah diletakkan, wa uqimatis salatu, dan salat itu didirikan, fabda'u bil asya'i, maka dahulukan makan, wa la yu'ajjilanna hatta yafrugha minhu, dan jangan kesusu-kesusu makannya ya untuk nututi salat ya, tapi lakukan seperti biasa sampai selesai. Ini bagi orang yang sangat lapar atau sangat haus. Maka boleh bagi orang yang posisinya seperti ini untuk meninggalkan Jumat. Tapi lek mangane waktu khutbah, salate sik nututi ya salat tetap. Ya. Ini makanannya hadir ketika qomat salat Jumat, maka dia boleh meninggalkan Jumat dengan syarat kelaparan, kehausan. Kalau kita kan enggak wis mangan ping telu bendino ya. Ini mungkin keadaan-keadaan tertentu, mungkin di daerah-daerah yang terjadi kelaparan misalnya atau peperangan. Nah, ini memungkinkan untuk tidak didirikan Jumat, ribut dolek mangan karena apa? Kelaparan. Nah, boleh meninggalkan Jumat untuk makan, kemudian nanti sholat duhur. Nah. Di antaranya juga wa khaufi zalimin ala nafsin au malin.
takut daripada orang yang zalim yang akan menghilangkan nyawanya atau mengambil hartanya. Berarti orang ini diancam. Kamu kalau keluar kelihatan, awas tak penggal misalnya, tak potong tangannya. Kalau kamu melalui jalan ini, tak rampas hartanya misalnya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk sholat duhur di tempatnya, tidak perlu berangkat Jumat. Kemudian wa mulazamati gharimin mu'sir, bagi orang yang terlilit utang dan dia belum punya uang untuk nyaur, untuk bayar, diinteni ambek sing pernah ngutangi, diembong ambe ditagih, lek metu wah ya dicekel lah nih misalnya, karena belum punya uang ini. Maka ini kata para ulama termasuk uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi niatnya bayar memang, duduk api Melayu. Duduk duit-duit terus tidak kelem bayar, bukan. Ini memang betul-betul tidak punya tidak punya uang. Mulazamatu gharimin mu'sir. Memang dia tidak mampu untuk membayar saat itu. Mungkin besok harinya atau minggu depannya baru dia mampu. Ini boleh bagi dia untuk tidak keluar supaya tidak ketemu sama orang itu. Supaya tidak ketemu. Ini termasuk uzur diperbolehkannya meninggalkan al-jum'ah wal-jama'ah. Di antaranya juga yaitu huduri gharibin muhtadir atau muhtadar. Ngoncoi kerabat yang sudah sakaratul maut. Ini biasanya ada yang pengalaman gitu ya. Dampingi orang yang sakaratul maut itu ada tanda-tandanya. Ini kok pak sakaratul mautnya ketika akan didirikan Jumat atau jadi ditinggal. Jangan ditinggal kalau memang enggak ada orang lagi. Wis mati-mati ya wis aku tak Jumatan. Jangan. Karena dianjurkan untuk ditalkin. Ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ditinggal kecuali kalau di situ banyak orang. Ini ada yang mau nemenin enggak? Oh, ada ini anaknya, pamannya misalnya. Saudaranya. Ya sudah, saya tinggal Jumatan ya ke masjid. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada orang lagi kecuali kita sendiri sama orang yang sakaratul maut, jangan ditinggal. Tinggalkan sholat Jumat itu orang ditalkin la ilaha illallah. Ditalkin la ilaha illallah. Ya apa nanti? Ya sholat duhur nantinya. Sholat duhur. Ojo dijarno. Dijarno seperti tidak ada manfaat wong iki misalnya. Uripe ruwet tok. Diceritakan bahwa di dalam kitab Sahih al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau itu pernah meninggalkan sholat Jumat. Padahal beliau ini orang yang ahli ibadah. Termasuk sahabat-sahabat yang ahli ibadah. Ini kok tiba-tiba meninggalkan sholat Jumat. Kemana beliau? Hadhara inda garibihi. Beliau ada di rumah kerabatnya, keluarganya yang bernama Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena ketika beliau mau berangkat ke masjid sholat Jumat, beliau dikabari bahwa kerabatnya Sa'id bin Zaid ini sudah sakaratul maut. Dan memang Sa'id bin Zaid ini sangat cinta terhadap Abdullah bin Umar. Kalau tidak ketemu sama Abdullah bin Umar lama itu, dia itu rindu. Persahabatan yang sangat kuat. Jadi beliau meninggalkan sholat Jumat untuk mendampingi kerabatnya Sa'id bin Zaid ketika datang
ajalnya. Au maridin bila muta'ahidin, atau kita ini sedang mendampingi orang yang sakit yang tidak ada orang lain yang memperhatikan dia kecuali kita. Sekawono maneh, wis anake si jitok iki, atau ada anaknya tapi di luar kota jauh di sana, yang dekat cuma satu ini. Oleh ndak beb, ndak Jumatan, ndak apa-apa. Jangan ditinggal orang tuanya. Ya, Pak, ojo mati sik, Pak ya. Aku tak Jumatan di 5 menit. Ndak usah Jumatan, ndak apa-apa. Tetap sama bapaknya yang sakit, tetap sama ibunya yang sakit. Sholat duhur di rumah. Kalau memang dia satu-satunya orang yang mendampingi orang yang sakit tersebut. Ya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Nah, melakukan sholat duhur di rumah. Atau ada orang lain, tapi orang sakit ini lebih senang dengan kita. Ada dua orang. Ada dua yang memperhatikan. Tapi orang sakitnya ini lebih senang kalau kita yang ada di sampingnya. Soalnya ditenangkan, dihibur, ya cerita-cerita ini diselimurno begitu. Orang yang sakit itu senang dengan dia. Yang satunya enggak, meden-meden itu. Ya, iku tonggoku biar lorong ini enggak suwe mati. Tambah kepikiran sing lorong. Nah ini boleh bagi orang yang disenangi sama orang yang sakit itu untuk mendampingi, boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Termasuk uzur, laki-laki boleh meninggalkan sholat Jumat, yaitu ketika dia itu gemuk yang berlebihan. Lo bahasa sekarang obesitas itu ya, sampai gak bisa gerak, kok iwak ngono gede. Itu boleh gak Jumatan itu, laki-laki yang seperti itu, kelemon yang berlebihan. Ya, bu pirang kintal itu. As-samin al-mufrid ini dimasukkan oleh sebagian ulama ke dalam uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, kalau buta ya apa, Beb? Orang buta wajib Jumatan apa enggak? Pernah ada seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dia mau minta izin supaya sholat di rumah. Wis ndak nang masjid wis. Dia minta izin untuk sholat di rumah. Pertimbangannya apa? Karena tidak ada yang nuntun dia dari rumah menuju masjid. Farakhasalahu. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka diizini sama Rasulullah. Ya wis, tidak apa-apa. Tidak usah ke masjid, sholat di rumah. Falamma walla da'ahu. Maka ketika orang ini sudah dapat izin, dia itu meninggalkan Rasulullah, sudah mau pulang. Sudah jalan dia. Dipanggil lagi sama, sini katanya. Tanya sama Nabi, hal tasma'un nida'? Apakah di rumah kamu itu nanti dengar enggak suaranya panggilan sholat itu? Kerungu apa enggak nyampe rumah? Ya. Faqala na'am. Iya ya Rasulullah, saya dengar. Qala fa'ajib. Maka kamu wajib datang ke masjid. Selama bisa mengusahakan orang yang nuntun dia. Ya, walaupun dengan biaya. Kon bagian nuntun aku wis. Ya, seminggu tak kei 10 juta misalnya, misalnya. Katanya yang diminta itu lu 10 juta. Ya, tak apa terpaksa wis misalnya. Kalau memang dia punya uang, wajib. Ya, berangkat. Sholat jamaah, sholat Jumat. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadis. Nah, kita lanjutkan. Ini banyak sebenarnya penyebab-penyebab orang itu boleh meninggalkan Jum'ah. Di antaranya tidak mendapatkan pakaian.
Mungkin ketika ada musibah-musibah itu ya, bajunya tidak ada. Atau siap-siap untuk bepergian, kalau dia tidak persiapan ketinggalan rombongan misalnya. Atau memakan sesuatu yang bau tidak enaknya itu tidak hilang-hilang dari mulut. Ini dilarang masuk masjid atau meninggalkan jamaah dan jumaah. Diusahakan menghilangkan. Kalau tidak bisa, salat duhur di rumahnya. Karena mengganggu orang-orang sekitar. Bu mangan bawang, opo mangan jengkol misalnya, peti atau apa misalnya, yang baunya mengganggu. Ini juga termasuk. Wa min syurutil jum'ah, itu tadi uzur yang memperbolehkan laki-laki yang asalnya wajib Jum'atan tidak wajib Jum'ah boleh meninggalkan sholat Jum'at. Wa min syurutil jum'ah, termasuk syarat sahnya sholat Jum'at, al-khutbatani dua khutbah. Nah, sebelum kita bahas dua khutbah, ada mungkin kita bahas dua syarat aja. Yang penting yaitu yang pertama, hendaknya khutbah Jumat dan sholat Jumat itu dilakukan di waktu zuhur. Di waktu zuhur, yaitu setelah zawal, tergelincirnya matahari. Nah, sudah masuk jamnya zuhur, baru khutbah, baru sholat Jumat. Kalau tidak seperti itu, tidak sah. Di ngopak ono hall, ada hall. Diumumkan Jumat depan, khutbahnya diawali jam 11, nanti sholatnya jam pas masuk zuhur. Khutbah itu sak durunge zuhur. Ya, karena benturan dengan acara hall misalnya, tidak bisa. Khutbah dan sholatnya harus semuanya ada di waktu zuhur. Itu syarat yang pertama. Juga syarat berikutnya, semuanya itu harus selesai dan waktu zuhur itu masih ada. Sak kampung keturun kabeh, tangine setengah telu misalnya. Ya. Mari ngono cepet-cepetan nang masjid, khutbah, kemudian sholat Jumat. Tengah-tengah sholat ternyata azan asar, maka ditambahi dua rokaat, itu menjadi sholat zuhur karena waktunya sudah keluar. Ya, bu mari mangan opo keturun kabeh. Jadi syaratnya dimulainya sudah masuk zuhur, selesainya waktu zuhurnya masih ada. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu dilakukan dengan cara berjamaah. Jumlah orang yang ada tidak boleh kurang dari 40 orang. Tidak boleh kurang dari 40 orang saimami. Karena itu kadang-kadang itu sebagian khotib, tidak semua ya, sebagian khotib, tidak tahu dia itu lupa atau bagaimana, itu salah ketika memulai khutbahnya. Kenapa? Karena belum ngumpul 40 orang, khutbahnya sudah dimulai. Nah, ini penting ini. Sebagian masjid itu di awal waktu itu kosong masjid, isine mek wong 5, wong 10. Mari ngono, adzan. Sing lainnya durung teko. Memang kebiasaan daerahnya seperti itu. Lek gak wis mepet-mepet baru melbu kabeh. Jadi kadang-kadang khotib itu naik, orangnya masih sedikit. Itu khutbahnya sudah dimulai, rukun-rukunnya itu. Rukun-rukunnya sudah dimulai. Nah, ini Pak, untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati di beberapa daerah itu dikasih waktu supaya orang-orang itu datang, baru dimulai khutbahnya. Yeah.
Tak popo ndang buyar. Ndang buyar, ana wong pira, wong loro, wong telu khutbah bismillah. Bismillah. Misalnya ini harus dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang. Loh bagaimana di sebagian daerah itu sholatnya mek wong 18. Nah kalau kita mau membahas tentang pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain, maka di sana ada sekitar 15 pendapat ulama yang menyatakan berapa sih jumlahnya orang Jumatan itu yang sah. Ada yang mengatakan 2 itu sah, imam ambil makmum dok. Ada yang 3, ada yang sekian. Sampai 15 pendapat ulama itu banyak memang. Cuman kadang-kadang mereka yang sholatnya kurang dari 40 orang itu biasanya ya, biasanya termasuk untuk berhati-hati, ikhtiyat, setelah Jumatan mereka sholat duhur lagi. Kalau jumlahnya tidak sampai 40. Kita pernah itu masuk satu masjid, wongi mek 18. Tapi Jumatan, khutbah, sholat. Akhirnya setelah Jumatan ya kita sholat duhur lagi. Karena menurut pendapat kita mazhab Syafi'i harus 40 pendapat yang mu'tamad. Orang yang berjamaah sholat Jumat ini tidak sembarangan orang. Artinya dia itu orang yang balek, yang berakal, merdeka bukan budak, laki-laki. Berarti kalau ada perempuan 1, 39 laki-laki tidak sah sholatnya Jumatnya. Mustautin, memang orang asli daerah situ. Karena ada istilah mustautin, ada istilah mukim. Mukim itu bukan menetap di situ, suatu saat dia akan balik ke tempatnya. Kayak arek-arek pondok itu. Anak-anak pondok itu bukan mustautin. Ya, karena punya rumah sendiri-sendiri daerah masing-masing. Pondok E isine 80 wong misalnya. Ya. Kemudian mendirikan Jumat padahal di situ ada orang Aceh, ada orang misalnya mana? Kalimantan, ada orang Jawa Barat ini. Kalau dikumpulkan orang sekitarnya cuma 2-3. Menurut pendapat yang kuat, ini sholat Jumatnya tidak sah karena bukan mustautin. Tapi di sana ada pendapat, kalau tidak salah Al-Imam As-Subuki mengatakan, lau aqamal jum'ah al-muqimun al-arba'un shahhat. Biasanya ini dipraktekkan di sekolah-sekolah biasanya. Ya, atau di kuliah-kuliah, atau di pondok-pondok, pabrik-pabrik misalnya ya. Sing sholat duduk wong daerah ya. Kalau jumlahnya 40, ada pendapat yang memperbolehkan masih kalau bukan orang daerahnya. Tapi kalau kita mau mengikuti pendapat yang kuat, ya harus orang daerahnya 40, sisanya wong pabrik tidak apa-apa. Tambahan nih, petang boleh nih wong kuno dewi, orang situ sendiri. Nah, yang terakhir yaitu masalah khutbah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya apa Bib? Di Pasuruan ini ada yang khutbahnya bahasa Arab. Tapi wongi duduk wong Arab. Ada yang bahasa Indonesia. Dua-duanya punya dasar. Dasar. Karena di dalam khutbah Jumat itu isinya bukan rukunnya, isinya itu tidak harus difahami sama pendengarnya. Jadi walaupun bahasa Arab sampai anda ngerti wis rungokno ae wis. Ya, yang penting kita dengar rukun-rukunnya. Alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi. Ya, wasiat. Usikum. Saya wasiatkan kepada kalian. Wa nafsi dan kepada diri saya sendiri. Bitaqwa Allah. Untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Dan doa lil mu'minin wal mu'mi. Wes itu dok yang wajib didengarkan. Yang sisanya sampai tidak ngerti tidak apa-apa. Tapi ya jok turu ya. Didengarkan. Kalau ngerti bahasa Arab ya alhamdulillah. Sebagian lain enggak pakai bahasa Indonesia.
Kenapa? Bukan menyalahi orang-orang pendahulu mereka, bukan, tapi lebih mementingkan manfaat yang sampai kepada hadirin, supaya mereka keluar dari masjid membawa pesan-pesan, membawa hikmah, membawa perubahan. Misalnya, oh berarti sing bahasa Arab ndak ono perubahan. Belum tentu. Karena sebagian orang soleh itu kadang-kadang ngerubah keadaan orang yang ndak baik menjadi baik, ndak perlu ngomong, delok aja itu wis berubah. Apalagi dengar suaranya walaupun ndak ngerti ngomong apa. Jadi semuanya memberikan perubahan. Cuman cara pandangnya aja. Cara pandangnya aja yang beda-beda, tujuannya satu. Tujuannya satu. Oh, yang bahasa Arab ini sudah diatur oleh ulama-ulama dahulu. Kiai Fulan, Habaib Fulan misalnya, apalagi di Pasuruan ada kitabnya. Di masjid-masjid itu sama isinya bahasa Arab itu. Ya mengikuti salaf kita. Insya Allah niatnya mereka itu kuat, orang-orang yang ikhlas. Walaupun tidak ngerti itu nyampe ke hatinya mereka. Ada ulama yang punya pendapat lain. Kasihan ya mereka kalau tidak ngerti bahasa Arab. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan lebih dipahami. Ya bagus juga niatnya. Bukan berarti kon bahasa Indonesia ya menyalahi pendahulu kita. Ya, ayo boikot. Ojo khutbah dek ini mana? Tidak perlu seperti itu. Atau yang bahasa Indonesia menyalahkan yang bahasa Arab misalnya. Tidak ada manfaat. Ya, tidak ngerti di bahasa Arab. Ya, dipikir mau cokur Quran kok misalnya. Tidak usah. Semuanya tujuannya sama. Sing bahasa Arab ada dasar niat yang baik orang-orang dahulu. Yang pakai bahasa Indonesia juga punya tujuan baik juga. Semuanya baik. Nah.